Assalamualaikum Mas Hasan Waalaikumsalam Abi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ini masih di rumah ya? ya. Liburannya hmm. lama? Sekitar 30-an hari 30-an hari, satu bulan Ya benar. Rencana sebentar lagi akan berangkat ke perantauan Begini Mas Hasan Kesempatan ini kehadiran Mas Hasan yang memiliki banyak pengalaman merantau di Jakarta. Saya memerlukan Mas Hasan nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya utarakan. Siap ya Mas Hasan ya? Jadi Siap. Maaf nanti kalau pertanyaannya nyaman atau tidak nyaman, yang penting jawab saja apa adanya. Siap. Siap. Nah, judulnya adalah liku-liku perjalanan -liku Anak rantau. anak rantau. Kenapa saya mengambil judul ini karena memang banyak anak-anak muda yang belum pernah merantau dan sudah mulai berpikiran untuk merantau. Kemudian ada yang anak rantau tapi juga tidak betah dalam perantauan. Ada pula anak rantau yang sukses dalam perantauan. Maka inilah yang melatar belakangi. Mas Hasan nanti akan saya cecar dengan banyak pertanyaan. Siap Mas Hasan? Tapi sebelumnya intro terlebih dahulu dan silakan diminum kopinya Mas. Nuan Saal Miftahaini Channel. Klik Subscribe and Notification. Mas Hasan. Ya, Bi. Banyak orang yang memilih jalur merantau daripada mereka bekerja di lingkungan tempat kelahiran mereka. Penyebab orang kebanyakan merantau itu karena apa, Mas? Karena kalau pekerjaan di kampung itu uangnya tidak ngumpul. Kalau di hmm. perantauan ngumpul uangnya. Hmm, jadi agar ngumpul ya? Ya. Betul. Kenapa tidak ngumpul kalau nggak merantau? Kalau nggak merantau kan pastinya khususnya anak muda ya. Hmm. Khususnya anak muda itu kan teman-teman sekitarnya pasti mengajak inilah itulah gitu. Hmm. Terus apa ya kayak kebutuhan di rumah. Semakin banyak. Hmm. Jadi mengurangi pengeluaran ya. Iya benar, benar. Kalau kerja di perantuan itu kelebihannya dia bisa ngumpul. Iya benar. Dan ketika di rumah karena banyak sekali urusan sosial ya mas. Iya benar. Ada kondangan, ada jalan-jalan. Muyen nggak ya mas ya? Kalau Muyen nggak? Nggak. Karena gak. untuk anak muda biasanya kondangan. Dan mungkin senang kesenangan kesenangan lain, ya, mungkin belanja-belanja jajan dan sebagainya. itu salah satu penyebab anak memilih jalur perantauan. Ya. Atau kan di perantauan itu bisa jajan juga kan Mas? Kalau di perantauan paling jajan juga satu minggu sekali, hmm. Abi. Nah kalau satu minggu kan pasti bayaran. Itu pas hari bayaran itu baru kita jajan. Hmm. nah seperti itu hmm. berarti ngumpulnya per minggu ya per untuk, minggu untuk ya untuk yang mas Hasan sering alami terus Ya, bagaimana kalau tetap boros, Mas? Seminggu kajian nabi sih. Ada nggak yang ngalamin itu? Kalau khususnya saya, soalnya apa ya? Kalau saya sayang uangnya kalau dihabisin. Kerja udah keras-keras tapi dihabisin mm -hmm. jadinya uangnya nggak ngumpul, Ntar malu sama orang tua kalau kita pulang. Mm -hmm. Seperti ya, itu. Ya. bagus, banget Jadi penyebab orang merantau adalah salah satunya ya. agar uangnya ngumpul ya, karena tentu. di rumah ini uh, ma masuk tapi langsung keluar. keluar, masuk keluar gitu ya Seperti. jadi nggak ada pengumpulan. Mau ndak Mas mandornya untuk nyimpenin uangnya, Mas? Kalau mandor suruh nyimpen uang kalau saya tidak mending saya kumpulin di kakak atau siapa yang begitu dikirim langsung agar hmm. uangnya terkumpul kalau hmm. dipegang sendiri pun tetap tidak terkumpul. Hmm. Kita itu pasti memerlukan ini itu. Nah, kalau megang uang banyak pasti ya namanya pergaulan tetap terpengaruh hmm, pengaruh, ya? pengaruh hmm. ya betul. Baik, ada yang lain, mas. Penyebab anak merantau uh, mungkin di rumah sulit untuk mencari uang atau bagaimana? Barangkali, kalau di rumah itu mencari uang, ya dibilang sulit, sulit dibilang enggak, enggak. Hmm. Soalnya ya standar lah, standar hmm. orang. Kalau cari uang tetap ada rezeki, namanya rezeki orang itu pasti ada. Nah khususnya merantau itu di sana itu kalau ibaratnya khusus saya ya pertukangan nah itu kalau ibaratnya apa ya namanya ngumpul uangnya itu cepet cepet terus di situ kalau satu rumah bahkan satu tahun bisa jadi pulangnya bisa satu tahun sekali Hmm, jadi Seperti lebih fokus itu. ya lebih dalam fokus mencari uang. Berbeda dengan di rumah di mana berbagai kegiatan yang lain selain kerja ya, terlalu betul. banyak ya, betul, Dan betul. menjadi akhirnya tidak fokus. Itu kelebihan merantau ya. ya, Mas. maksudnya. Berarti ya. untuk sementara di kampung halamannya Mas Hasan sendiri pada dasarnya mudah yang mencari uang. Alhamdulillah mudah. Hmm, walaupun tidak merantau walaupun ya. Cuma ngumpulnya yang nggak bisa. Ya, yang bisa itu ngumpulnya. Hmm, baik Mas. Sekarang Mas Hasan kan nama di Jakarta. Yang bikin sedih tinggal di sana apa, Mas? Yang bikin sedih tinggal di sana itu tempat yang pasti tempat, Tempat istirahat. Tempat istirahatnya. Kalau kita pasti tempat istirahatnya itu ya digubuk ya, dibilang digubuk seperti itu. juga kalau di rumah istilah di... Jawanya bedeng. Iya bedeng. Kalau di rumah tidur pakai selimut, kalau di sana paling pakai sarung. Terus kalau di rumah kasur di sana juga paling-paling triplek atau kardus seperti itu. Jadi itu yang bikin kadang-kadang rindu dengan rumah ya. ya. Tiri Juga lukis. kalau sedihnya itu Jauh dengan orang tua Seperti itu hmm. Ya 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 namanya merantau kan Jauh ya mas ya, mati. Jadi mau ketemu orang tua Warga kadang-kadang hanya bisa lewat handphone Kalau keinginan mau pulang itu Satu minggu Mau pulang pun tetap Sebenarnya bisa hmm. Cuman Kayak kalau kita kan perantau pertukangannya, mm -mm. pastinya mandornya nggak suka. Kalau kita pulang satu bulan sekali, dua minggu sekali, itu mm -mm. pasti nggak bisa. Iya, mempersulit mandornya ya, ya. Betul. Nanti karapannya jadi ya, tidak selesai-selesai gitu ya. Iya betul. Terus indahnya mas, jadi anak rantau itu uh, kenapa sih merantau kan? Pasti karena banyak keindahannya pasti keindahan anak rantau itu banyak teman ya, teman baru hmm. yang saya anggap menjadikan keluarga. Hmm. seperti itu dan juga di sana likaliku bareng di situ. Hmm. Jadi kita juga bisa belajar bersosial dengan teman-teman iya. kerja ya. Betul, betul. Belum mempersiapkan di masa tuanya hmm. agar bisa berhubungan dengan tetangga, manusia yang berbagai macam. Ya, betul. Tindakan berbagai macam karakter mm -hmm. ya. Ya, betul. Jadi betul. terbiasa karena di lingkungan perantauan itu juga banyak orang-orang asing. Uh. Banyak orang-orang yang sebelumnya kita tidak kenal lalu kita hidup bersama. Gitu ya, Mas Hasan nah, iya. Tentu kalau bicara masalah gaji ini menarik ya, Mas ya. Ini juga bagian dari yang menyenangkan anak iya, rantau ya. Anak yang nggak merantau kadang-kadang gajinya hmm, biasa lah ya jadi nggak pernah diobrolin untuk di bangunan mas pertukangan pertukangan itu sekarang per hari itu 150 hmm. 150 ribu per hari berarti hmm. kalau satu minggu kalau tidak ngelembur itu sekitar 900 ratusan ya hmm. sekitarnya segitu ini tahun 2022 untuk tukang di perumahan ini atau di perumahan. Di, di perumahan dulu ya. Iya. Kalau di perumahan sudah mencapai 150 untuk tenaganya sendiri. Kalau tenaga di perumahan, kalau tenaga di perumahan itu 130-an. Hmm. Seperti itu. 130 ribu. Tapi beda dengan di apartemen. Hmm. Gimana kalau di apartemen, mas? kalau di apartemen itu kalau pe, tukang, kalau tukang itu 100.000 terus kalau apa keneknya itu 80.000. Hmm, itu. Cuman di itu apartemen, Mas. I, itu di apartemen. Apartemen 100.000 tukang. yang apartemen tenaganya 80. Iya, betul. Di apart Cuman hmm. di apartemen itu menangnya di lemburan. Hmm. Di lemburan itu bisa kita ngambil jam 8 pagi nyampe jam 8 pagi bisa juga. Jadi satu hari satu malam bisa hmm. kerja. Hmm. Menangnya di situ. Ya hmm. jadi orang tuh kalau nggak nganggur ternyata. Pasti akan dapat ya mas apapun yang dicari ya, Betul. jadi sebagai tukang batu, satu hari sudah segitu. Itu kalau di perumahan, di apartemen, segitu. Satu minggu sudah jelas tuh aja berapa, udah bisa dibaca nih. Dan buat teman-teman ya ajaklah supaya jangan nganggur. Kita saling mengingatkan kesehatan, saling mengingatkan keterampilan ternyata pengangguran itu adalah sesuatu yang tentu tidak baik ya mas tidak baik ya, karena betul, bila ke Jakarta merantau pun banyak manfaatnya salah satu manfaat pertemanan persahabatan kemudian yang kedua adalah gaji undang lumayan itu mas ya walaupun mungkin ya, tahun 2022 ini masih baru sampai 150 di, di, perumahan. Iya betul. Dan tukangnya adalah seratus dan tenaganya adalah 130. 130. Tapi itu cukup lah ya buat cukup. untuk membangun rumah mungkin di kampung halaman. Itu, itu inspiratif sekali Mas Hasan. Nah, waktu kamu pemula jadi perantau nih, apa yang menjadi sesuatu yang bikin kamu menyesal saat awal-awal kamu baru masuk ke Jakarta? Yang nanti jadi pelajaran buat teman-teman yang baru mau masuk ke Jakarta, itu yang bikin saya menyesal ke Jakarta. Itu seperti tempat terus meninggalkan apa, kayak kita kan pasti anak pertama, rantau kan pasti pertamanya masih ngaji gitu kan? Hmm. Ngaji terus ditinggalkan seperti itu, hmm. jadi. Yang bikin sedih ya di situ. Terus ninggalin orang tua. Orang kalau itu memang sudah risiko yang harus diambil mas. Betul. Ketika betul. merantau ya ganti semua aktivitas yang awalnya di kampung halaman menjadi di tempat perantauan Tapi ini mas di Jakarta sama di Jawa ini di kampung halamannya Mas Hasan kan berbeda mas. Artinya barangkali karena anak baru. Jadi di Jakarta dia melakukan sesuatu yang memang sebenarnya tidak seharusnya dilakukan gitu barangkali maksud saya itu okay. kayak apa ya baratnya saya itu kadang-kadang mikir ini kalau harusnya kita kan belum pertama belum kuat kan saya itu sakit satu bulan pertama kerja nah itu dengan semangatnya saya semangat saya terus itu mau lebaran bi hmm. itu mau lebaran itu sakit satu bulan dan saya itu apa ya demi ibu di rumah mau lebaran kan kalau lebaran pasti beli baju beli kue lah itulah hmm. nah Dukung dan rilek. saya sekuat tenaga untuk bertahan di perantauan Nah terus apa ya kayak kita udah ngelanjut di perantauan seperti apalah di perantauan isinya apa gitu kita harus terjang terus jangan menyerah intinya saya tetap ngelanjut itu di situ kayak berharga banget buat saya seperti itu. Bi. Hmm. Terus bagi pemula seperti contoh mas mungkin cara menyimpan barang yang belum mengerti rawan terjadinya pencurian dan sebagainya di bedeng dan lain sebagainya. itu kan mesti harus dikasih tahu ya betul bagi pemula mungkin dikirain kayak di kampung halaman nggak ada barang hilang gitu loh mas jadi maksud saya Akibat pemula, dikasih tahu kalau mau ke Jakarta dan merantau, khususnya di Perantauan Bangunan, menyimpan barangnya bagaimana. Itu khusus anak rantau, ya. Kalau di tempat yang ramai, kan kalau bedeng pasti ramai, kan? Hmm. Nah, itu harus disimpan dengan apa, ya? yang ini kayak serapet mungkin serapet zaman. mungkin iya serapet mungkin kita pasti punya baju banyak nah apalagi kita pasti punya tas-tas itu kan kalau tas kalau khususnya saya itu pasti tasnya mending di bedel nah bedel tuh di apa ya bedah ya hmm. di bedah di bedah terus masukin ke itu kan ada sela-sela kan tas. Nah di situ dan terus di, di apa atasnya baju-baju baju gitu. Hmm. Mas Hasan pernah kena calo belum waktu berangkat dari Jawa ke Jakarta? Kalau calo saya pernah satu kali ya nyampe itu hari puasa ya itu hmm. bukan belum kena sih sebenarnya. Cuman akal-akalan saya sama teman saya itu hari puasa nyampe kita mau pol puasa hmm. di mie ayam Gara-gara calo gitu hmm. seperti itu kid gitu. atau itu atau kayak diikutin terus suruh beli 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 gitu kan nah seperti itu dan teman-teman hati hati kalau di terminal atau di agen agen bus Mm -mm. Seperti itu. Jadi sering adanya banyak calo di sana. Ya, betul. Penipuan-penipuan. Ya? Nah itu mas, bagi pemula kan nggak tahu. Kalau di sana ada calo dan sebagainya kan nggak ngerti. mendingan tahu. Terangkali bagi pemula lebih waspada. Terus perwajahan gimana kalau orang pemula wajahnya kelihatan nggak? wajah dia perantau awal wajah perantau awal penggulang. itu pasti kalau perantau awal pasti kalau khususnya anak bangunan ya tukang batu itu pasti masih anak kecil oh gitu raut mukanya itu masih kecil oh kayak masih, tua. masih polos gitu oh polos ya maksudnya itu. Jadi nah, seperti termada. itu wawasan ya betul baik mas yang harus dihindari di perantauan mas sering terjadi dan harus dihindari yang harus dihindari kayak seperti kita harus berhati-hati dengan pencurian hmm. terus berantem hmm. berantem di lingkungan situ hmm, di lingkungan di lingkungan berantem. bedeng atau warung atau di pas kerjanya itu Berhati-hati para teman-teman jangan suka marah, jangan suka mabok. Kalau mabok itu ya dibilang orang marahan pak, udah pasti itu. Hmm. Dan jangan seperti itu teman-teman. Hmm. Begitu ya mas Hasan ya. ya? Saya rasa ini nanti perbincangan kita bisa buat pelajaran bagi teman-teman yang akan merantau. Dan semoga bermanfaat dan barokah. Oke, Mas Hasan juga semoga diberi kelancaran. Amin. Punya channel juga diberi kemajuan. Amin. Saya rasa itu ya Mas Hasan ya. Ya, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men?